Saudara Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal menyebut bus yang terjun ke jurang di lokasi wisata Guci tidak parkir di lokasi yang disediakan. Pasca insiden jatuhnya bus ke jurang di wisata Guci Tegal, Jawa Timur ini, saudara, beberapa waktu lalu Disporapar Kabupaten Tegal melakukan evaluasi. Menurut Kepala Dinas, bus itu tidak parkir di lokasi yang benar. Sebagai langkah antisipasi, pihaknya pun membuat himbauan tegas agar bus dilarang naik melebihi area pasar Guci. Itu adalah parkir yang tidak direkomendasikan. Tidak boleh itu parkir sebenarnya. Pengelola parkir yang kaitan dengan itu tidak sesuai dengan peruntukannya dipakai untuk parkir. Dan itu tidak membolehkan. Tidak boleh. Petugas ada ya, ada di parkir Guci. Jadi kita harapkan penataan ya, kita penataan sistem parkir, penegasan lagi ketika tempat parkir itu tidak boleh ya, jangan tempat parkir, jangan menunggu ada musibah. Dalam akun Instagram pribadinya, saudara, Hotman Paris Hutapea menanggapi insiden bus masuk ke jurang yang terjadi di kawasan Guci Tegal, Jawa Tengah. Hotman mempertanyakan kelaikan dari lokasi parkir di tempat wisata tersebut. Dalam captionnya, Hotman juga mempertanyakan di mana peran Dinas Pariwisata dan juga pengelola parkir.